Assalamualaikum. Assalamualaikum and hi guys and hi hampa semua. Okey. Kali ni video Fiza nak buat untuk Fiza nak lebih kurang cabaran lah. Fiza nak try nak menjual dekat Facebook. Okey, Facebook dengan grup-grup dia. Dalam grup dan Facebook lah. Fiza nak try berjaya ke Fiza untuk menjual tudung-tudung yang ini Fiza nak habiskan stok, okey. Untuk nak habiskan stok, okey. Tapi yang ni bukan pre-love, semua baru. Yang ni satu Fiza nak jual 26, okey. Ni, ni, ni empat color, okey. Empat color, okey 26. Kalau ambil empat, Fiza nak bagi toy 400. Okey, tengok ni dia ada tag lagi, okey ni. Kita nampak sangat Alfaro eksklusif. Okey, dia ada ni tag sini. Okey, tak boleh nampak. Okay, silau. Okey. Yang ni semua saiz double XL. Okey, ada coklat. Lepas tu ada ni nak warna coklat muda kot. Ke mustard. Lepas tu hijau, emerald green. Lepas tu yang ni hijau ni. Okay, Fiza akan try jual dekat Facebook. Okay, yang ni macam cabaran lah, lebih kurang cabaran untuk Fiza jual dekat Facebook. Okay, Facebook Fiza. Fiza akan jual dekat page Fiza. Lepas tu akan grup-grup tu Fiza akan promosi. Lepas tu sebelum ni ada Fiza terbaca. Okay, macam sifu-sifu lah untuk menjual-jual tu. Kan ada banyak, dia ada bagi cadangan-cadangan untuk kita kalau nak produk kita ni nak lebih nampak, orang nampak 15 kali sehari. Okay, Fiza akan try 15 kali sehari. Okay, Fiza akan try. Lepas tu dia ada masa-masa dia. Okay, Fiza akan letak kat sini. Masa-masa dia sini ke sini kah? Takpelah, Fiza akan share kat hampa lah semua. Lepas tu nanti Fiza letak lah macam mana Fiza nak buat copywriting. Fiza tak pandai buat copywriting, tapi Fiza akan try buat. Lepas tu Fiza akan tunjuk kat share kat hampa semua kat dalam video ni macam mana Fiza nak buat copywriting untuk nak jual tudung-tudung ni. Okay, dulu ni bukan pre-love, ni memang semua baru. Cuma nak habiskan stok je. Kalau jual kat pasaran ni dekat RM29.30 gitulah. Sebab dia labuh, double XL. Dia dua layer. Okay, nampak tak? Dia dua layer. Sekejap. Ni. Okay, dua layer. Ni. Okay, dia ada dagu. Tada! Okay, nanti Fiza akan buatlah kadang video ni untuk cabaran lah, macam documentation Fiza untuk try berniaga di Facebook. Sebelum ni Fiza dah jual dah macam biasa-biasa je. Fiza jual rebung tu biasa je lah, macam biasa seminggu dalam 2 minggu 3 kali macam tu. Rebung naik Fiza jual lah, tu macam biasa. Kali ni Fiza akan jual tudung. Dia macam lebih kurang pakaian lah untuk cabaran untuk Fiza. Kita tengok macam mana terjual ke tudung Fiza ni. Okay, apa tengok. Okay, untuk langkah yang pertama, okay, kita kena pakai tudung. Kita kena model lah. Okay, kita akan try pakai tengok. Okay. Kalau hampa nak, kalau kita pakai macam nak pakai.
Tapi saya letak dalam. Okay, kita dah siap. Okay, kita photoshoot. Okay, photoshoot dah kita lah. Okay, ada dah nak pusing-pusing tak aktif. Kita tak aktif. Jadi kita dah photoshoot untuk gambar warna tu. Kita akan bagilah ukuran. Tapi memang ni lah, besar lah ukuran dia untuk tudung double XL. Okay, kita dah siap photoshoot. Saat ni kita akan ni akan post dekat Facebook. Okay, tak gila lepas maghrib macam tu. Kita akan buat ayat, kita akan post. Okay, nanti dekat, kita akan sambunglah video ni. Nanti kat video ni, kita tunjuklah apa yang kita post. Lepas tu, kita settle lah macam mana. Ada orang like ke, ada orang tak like ke. Lepas tu, okay lah, macam kita cakap, kita akan post sekurang-kurangnya 15 kali. Okay, insyaAllah 15 kali pada masa-masa dia. Okay, good luck to Fiza untuk cabaran, untuk menjual di Facebook. Okay, nantikan. Okay, Fiza dah jual. Tudung Fiza dah 4 lay tu dah berjaya. Okay, first Fiza jual 2 lay kat kawan Fiza. 2 bulan 7. Yang ni polis saja Fiza PCOD. Lepas tu 5 bulan 7 dekat Selangor. Yang ni Fiza tak kenal, dia mesej dekat marketplace tanya pasal tudung dan Fiza post lah kat dia. Yang ni Fiza tak kenal. Okay, 4 lay tu dah berjaya lah dan challenge dekat Facebook menjual. Okay, yang okay, yang Fiza dapat daripada peniaga kat Facebook ni apa? Okay, yang Fiza ada cakap, Fiza tengok apa tip sifu-sifu. Dia cakap kalau nak peniaga ni kena at least ataupun sekurang-kurangnya iklan dekat Facebook 15 kali. Okay, 15 kali. Fiza rasa Fiza tak cukup. Tu yang ambil masa yang lama sikit nak terjual. Jadi orang tak nampak barang kita. Lepas tu tak cukup masa sama nak post, nak iklan. Jadi Fiza rasa bawah 10 lah Fiza punya, Fiza ada iklan kat Facebook. Lepas tu okay, Fiza selut siapa yang buat 15 ke atas tu memang selut lah. Sebab memang sangat-sangat bersungguh. Sebab kalau 15 ke atas tu orang baru nampak barang kita, apa yang kita jual, dia akan naik dekat post-post lah. Kalau kita buat kurang tu 15, orang pun tak berapa nampak. Jadi
Orang tak tahulah kita jual apa. Okey, lagi yang kita dapat. Nak berniaga. Jangan berniaga guna Facebook personal. Sebab nanti Facebook akan ban. Sebab Facebook dah sedia platform marketplace adik Fiza yang ajak Fiza untuk berniaga kat situ, dan lebih banyak lagi orang nampak apa yang kita jual. Adik Fiza ajak daripada apa, upload gambar, lepas tu adalah isi-isi kat marketplace tu, lepas tu dan post. Okay, dia umur 14 tahun tapi dia lebih tahu daripada Fiza, jadi Fiza belajar lah dekat dia. Dia dropship kasut dan dia ada banyak ilmu sikit macam lebih untuk iklan tu. Jadi dah ajak Fiza. Okay, Fiza belajar copywriting sikit-sikit dengan orang kata sipu-sipu dekat Facebook macam Irfan Hairi, Najdi Asadok. Jadi Fiza tengok video dia dan jadi Fiza adalah buat copywriting yang biasa-biasa je untuk barang yang Fiza nak jual dekat Facebook tu. Fiza rasa yang tu je yang Fiza dapat banyak untuk cara-cara nak mula nak berniaga kat Facebook ke apa-apa. Jadi Fiza rasa lepas ni mungkin mungkinlah Fiza akan lebih more untuk berniaga dekat Facebook lah. Sebab selama ni kita duduk berniaga secara offline, jadi lepas ni kita kena online kan bisnes kita. Sebab zaman COVID ni kita lebih orang kata orang lebih suka beli online daripada offline. Okay, jadi Fiza akan lebih ni lah berniaga dekat offline pula kali ni. Okay, kalau nak berniaga, kalau nak buat macam page, buatlah fan page. Kat situ pun boleh lah berniaga. Sebab situ memang Facebook khas kan untuk berniaga lah. Orang like follow kita tu dekat situ. Dia tak akan ban lah kat situ. Kalau personal Facebook, dia akan ban lah. Kalau nak iklan sekali dua tu okey lah. Tapi kalau banyak kali, Fiza nyaris-nyaris juga nak terkena. Jadi Fiza nasihatkan apa, janganlah. Sebab dia punya, dia dah sediakan platform untuk apa berniaga. Jadi apa pergi kat situ. Jadi challenge Fiza kali ni untuk berniaga di Facebook telah berjaya. Jadi Fiza dapat banyak ilmu yang Fiza dapat daripada orang sekeliling Fiza. Jadi rasa lebih bersemangat untuk berniaga lagi. Okay, lepas ni insyaAllah akan lebih berniaga lagi kat Facebook. Okay, sebab tak susah sangat. Tapi cuma kita kena ada kesungguhan lah untuk lebih berniaga kat sana. Okay, tu je untuk kesimpulan Fiza untuk challenge berniaga di Facebook. Okay, Fiza harap kalau hampa nak try berniaga, hampa bolehlah ambil panduan Fiza ni sikit-sikit untuk try mula berniaga secara online di Facebook. Sebab dia tak perlukan, orang kata Facebook memang dah ada, jadi kata free lah, hampa bebas untuk beriklan di sana. Jadi barang-barang pun janganlah barang-barang yang salah, barang-barang yang salah di sisi undang-undang pula. Jual lah barang-barang yang kata barang-barang yang dibenarkan lah. Okay, dibenarkan. Okay. Dan untuk misi Fiza, okay, terima kasih kepada hampa kerana menonton video Fiza. Hampa boleh komen, share, like dan subscribe. Okay, bye.